Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa mawalah. Amma ba'd, para youtuber yang saya hormati, dalam hal ini untuk menetralkan suatu barang yang mana dia mempunyai khasiat, mudah-mudahan apa yang akan diambil membawakan suatu manfaat dan faedah bagi umat manusia. Amin. Dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mudah-mudahan dalam penarikan barang tersebut menjadikan kita ada satu hikmahnya, ada satu kemanfaatannya. Begini, kata sahabat Umar, saya tidak akan mencium batu. Karena batu itu adalah batu. Berhubung Nabi mencium batu, maka saya menciumnya. Begitu juga dalam hal ini, yaitu suatu benda bukan bendanya. Ketika kita menekankan bahwa benda ini bisa memberikan manfaat, maka itu adalah kemusyrikan. Tetapi ada penyebabnya, ada hikmahnya, ada karomatnya yang nempel di batu itu, itu boleh, itu tidak ada kemusyrikan. Tapi kita menekankan bahwa menekankan suatu benda bisa manfaat atau bisa mudor, itu yang bikin musyrik. Makanya jangan 100% dipercaya itu bisa memberikan satu manfaat, bisa memberikan satu mudor. Tidak, pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh-boleh saja menggunakan barang itu, tapi jangan menekankan bahwa barang itu bisa memberikan manfaat atau mudor. Tidak, pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Keimanan kita adalah kuku kuat. Semua takdir, kudrat dan iradat adalah Allah yang mengaturnya. Oke, setuju? Setuju. Setuju para youtuber? Setuju. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata sangkala. Mata sangkala. Sukses. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma
salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Baru di sini. Pada suatu saya akan bersihkan semua ibu rumahnya ibu. Ibu Ica. Ibu Ica. Ica. Iya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli
salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Yusallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli. Halo sahabat, bening sama kepalanya ini. Saya harus mundur ya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi sallim. Allahumma salli ala
ala Muhammad. Ya Rabbi ala sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli sosok di sini hitam di gede tuh, ada sosok tinggi hitam yang sering ganggu di rumah ini. Jadi pengen di ini. Bismillah. Mau anak bibi nana tambah kaya lah. Yang dapat di sini kelihatan 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 ya.
Iya, teman-teman para dahulu. Apa sama Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sahabat. Ini yang ada di sini yang kemarin kata ibu siapa ya? Ibu Atun yang kemarin bilang pernah ada pisau ya, pisau, dan ibunya bilang ada tombak ya. Ternyata pisau itu bukan tombak, pisau itu ya pisau, dan tombak ini tombak. Dan ini yang kata ibu Isahnya dulu pernah melihat sosok sinar naik ke atas, terus dia pernah dikasih tahu dulu sama siapa, nggak tahu, katanya tombak, dan kata anaknya pisau itu ya, dan yang tahu anaknya itu pisau. Dan ini yang ada yang di belakang rumah itu ternyata tombak ini yang apa sih, ketiga ya, ketiga. Coba yang pertama. Yang kedua, ini yang pertama ya. Iya ya. Ini yang pertama. Nama batu apa, Pak? Batu bolong lah. Ini yang kedua. Gunung. Batu apa? Cepung gulung. Ini yang kedua, cupung bulung katanya. Cupung biru. Dan ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Dan mudah-mudahan rumahnya ibu bisa di sini aman, ram. Dan pada intinya yang tadi wah saya ngomong, wah mas, jangan pernah percaya benda-benda mati tersebut lah. Atau pusaka, atau mustika. Intinya saya jangan percaya lah. Saya percayakan semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya selalu dalam lindungan Allah. Dan jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu untuk utama keselamatan. Kemanapun bawalah bacaan doa-doa seperti ayat kursi, mau keluar rumah ayat kursi, pulang rumah ayat kursi. Dan habis sholat pun harus jangan meninggalkan doa-doa yang tersebut ayat kursi. Insyaallah diri saya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa ikutin terus di channel Mata Sangkala, jangan lupa subscribe, like, comment, share di Mata Sangkala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham, jamin. Buka sia mrek ya, buka sia. Buka sia, daerah kuning. Buka sia. Men center.